Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, jumpa lagi di vlog Hasan. Di kali kesempatan hari ini saya akan membagikan tentang tutorial pemeliharaan burung kacer dengan ala kadarnya. Untuk pemeliharaan burung kacer saya perawatan di pagi hari, ya, di pagi hari full pemandian penjemuran di pagi hari. Untuk sorenya saya kasih ekstra putih saja. Oke, kita langsung saja kita lihat-lihat dan kita mandikan burung kacernya, ya. Kita saksikan bersama-sama. Nah, ini guys, kacer saya ini, ya. Dia punya dada atas hitam, bawahnya putih, ya. Perut ke bawah putih. Ini kacer Borneo lokal, ya. Seperti ini bentuknya. Kurang lebih samalah dengan kacer-kacer di Indonesia, kacer Jawa sama. Nah, ini tadi pukul 5, ya, saya kasih embun. Nah, sekarang saya mau kasih mandi ini. Oke, saya kasih siap dulu tempat mandinya, mandi di keramba, ya. Nanti kita lihat sama-sama mau mandi apa tidak. Ini pagi hari ini, ya, pukul 6.30. Oke guys, burung sudah di dalam keramba, dia mau mulai mandi, sudah main-main air itu dia. Kita tunggu aja mau mandi apa tidak. Tidak usah dipaksa guys, kalau tidak mau mandi langsung masukkan ke sangkar. Tapi kalau burung kacer ini dia suka air, ya, pagi sore pun boleh dimandikan. Kita tunggu aja, ya. Sambil menunggu dia mandi, kita bersihkan sangkarnya. Oke, saya kasih bersih dulu sangkarnya, ya. Nah, itu dia mau mandi, dia main air dia, ya. Burung kacer ini memang identik dengan air. Pagi sore boleh dikasih mandi dan fullkan penyemuran. Penyemuran agak lama tidak apa-apa untuk burung kacer, ya. Kita tunggu dia sampai habis mandi. Sangkar sudah bersih, air minum saya sudah ganti, dan purnya saya sudah ganti, sudah saya kasih penuh, ya. Ini purnya saya pakai pakan ikan, ya, pelet ikan saja nih. Kalau di sini atau talapia. Ya, untuk perawatan burung kacer ini, yang pertama sangkar dipastikan bersih, dia punya makanan dan airnya harus dipastikan selalu bagus, ya. Untuk ekstra puding harian saya pakai jangkrik, ya, pagi 5 sore 5. Mandi pagi sore, ya, dan penjemuran juga harus ada. Dan yang terakhir sabar kuncinya. Nah, insya Allah burung kita akan gacor setiap harinya. Ini burung sudah
dalam sangkar langsung kita kasih ekstrak puting ya. Ini burung sudah jinak nih guys, sudah biasa nih sama saya. Satu. Simpan dalam cepuknya saja lah. Dua. Simpan dalam cepuk. Oke guys, burung sudah habis mandi, sudah dikasih ekstrak puding, langsung kita lakukan penjemuran ya. Penjemuran di pagi hari nih, matahari bagus untuk burung di pagi hari. Nah, ini guys, ini penjemuran ya, cukup sederhana saja penjemurannya. Tuh ya, dengan riangnya tuh gacor dia. Yang satunya ini dada hitam full ini ya, ini juga cater lokal nih, cater Borneo. Ini kuat jinak ya. Ini awal sudah saya kasih mandi tadi. Dia meminta makan. Makan saja ini burung. Nah, tengok, tengok. Nah, itu tadi tutorial tentang pemeliharaan burung kacer ala kadarnya ya. Ini bukan untuk lomba ya guys, ini bukan untuk lomba, cuman untuk diambil bunyinya untuk pinggir teras. Cukup sekian tutorial dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.